4.000 kemarin. Edukasi warga supaya mau melakukan isolasi di fasilitas isolasi mandiri yang disiapkan pemerintah, kemudian menyiapkan reservasi, pemberkasan, baru keberangkatan dilakukan secara bersama-sama di puskesmas. Karena itu kami menghimbau kepada para warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M dimanapun berada. Selalu menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Mari kita lawan COVID-19 bersama-sama.